sobat, kain songke Jumbrana terkenal dengan teknik cak-cak yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun kualitas songke Jumbrana sudah terkenal hingga ke mancanegara, namun sayang jumlah penenunnya semakin sedikit saja. Karena untuk bisa menenun dengan alat tradisional yang disebut cak-cak tidaklah mudah. Untuk bisa bertahan, sebagian penenun kini mulai beralih ke alat tenun tanpa sambungan yang lebih mudah pengoperasiannya. Untuk bahannya, digunakan material yang ramah lingkungan, termasuk pewarnaan yang menggunakan daun cempaka. Daun cempaka sengaja dipilih karena menghasilkan warna keabuan yang menarik, cocok untuk songket. Apalagi keberadaannya pun berlimpah, tinggal petik saja. Tapi pilih yang sudah tua ya, yang muda hasilnya kurang oke. Selanjutnya, rebus daun cempaka selama 2 jam agar pewarna alaminya keluar. Rebus pula benang yang diwarnai untuk menghilangkan kotorannya sehingga tidak mempengaruhi proses pewarnaan benang. Jika air rebusan sudah berubah warna, masukkan deh benangnya. Rendam beberapa saat hingga warna benang berubah. Putar benang terus-menerus menggunakan bambu agar warnanya merata. Angkat dan jemur selama beberapa hari tanpa terkena sinar matahari langsung. Hasilnya lalu dipintal untuk memastikan semua benang sudah memiliki warna yang sama dan tidak kusut. Barulah proses pembuatan kain songke Jumbrana bisa dimulai. Tak mudah memang menggunakan alat tenun tradisional. Kedua tangan harus kuat saat mencak-cak benangnya. Apalagi badan harus terus menahan kayu penyangga agar hasil kainnya bagus. Sahabat, jika menggunakan alat cak-cak, seorang penenun hanya bisa menghasilkan satu helai kain songket dengan waktu pengerjaan selama 3 minggu hingga 1 bulan. Makanya, harga kain songket Jumbrana cukup mahal, berkisar dari harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Motif kain songket Jumbrana terkesan sederhana dengan warna-warna yang lembut, menggambarkan kehidupan masyarakat Jumbrana yang sederhana dan dekat dengan alam. Seiring berjalannya waktu, kain songke Jumbrana kemudian dipadukan dengan batik tulis oleh Iketut Widya Diana, sehingga lebih variatif dan kekinian. Tak cuma kain, dibuat juga loh baju dan tas berbahan songket dengan harga yang lebih terjangkau. Wah, bagus-bagus ya. Suka deh.